Profesional Audio Asli Audio Indonesia Present. Halo Sobat Audio dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Joni Marbun Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Joni Marbun, dan juga yang sudah stay dan juga yang selalu mengikuti tentang audio sound system. Kali ini saya akan membuat satu review tentang harga dan produksi mixer di tahun 2021 yang akan saya tulis di sini, dari harga 1 juta sampai dengan 2 juta rupiah berdasarkan harga-harga online di internet. Baik, sebelum Anda melanjutkan video ini, terlebih dahulu Anda simak satu persatu sampai dengan selesai. Dan juga yang baru bergabung dengan Joni Marbun Channel, Anda bisa pencet tombol subscribe dan juga aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya dan juga review-review terbaru tentang audio sound system dari Joni Marbun Channel. Dan juga teman-teman, untuk dukungannya Anda bisa pencet tanda like supaya channel ini bisa berkembang terus untuk memberitahukan tentang audio sound system. Baik, untuk yang pertama di sini saya menampilkan mixer dari Asli yang diproduksi tahun 2021, yaitu Super M8 dengan spesifikasi sebagai berikut: 8 channel mono dan juga microphone line, dan juga dilengkapi dengan 3 band equalizer gain control high, middle dan low, dilengkapi juga dengan 24 bit digital multi effect reverb, 16 DSP, 2 aux, 1 aux send dan 1 aux with effects. Dan juga dilengkapi dengan efek 2 aux fungsi, lalu juga headphone dan monitor output control, digital display, MP3, USB interface, Bluetooth, recording, MP3 player, dan juga dilengkapi dengan equalizer tone control, high dan low. Lalu mixer ini dibanderol di pasaran internet seharga Rp1.300.000. Baik, yang berikutnya, Asli mengeluarkan mixer terbarunya di 2021 dengan Onyx 4. Ada 4 varian: Onyx 4, Onyx 6, Onyx 8 dan Onyx 12. Baik, spesifikasi berikut adalah mempunyai channel input 4 mono untuk Onyx 4 dan 6 mono untuk Onyx 6, dan juga 8 input mono untuk yang Onyx 8 dan juga 12 untuk Onyx 12. Lalu dilengkapi dengan 4 band equalizer tune control, 7 band stereographic equalizer, 24 bit digital multi effect reverb, 256 DSP. Lengkap dengan send to aux effect. Lalu mempunyai 3 aux, 2 aux send dan 1 aux effects, handphone dan monitor output dengan control, digital display, MP3, Bluetooth recording, USB interface, lengkap dengan sound card ke komputer. Lalu mempunyai MP3 player, lengkap dengan equalizer tone control high dan low. Lalu dilengkapi dengan Phantom Power 48 volt per channel. Lalu mixer Onyx 4 ini dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.300.000. Untuk Onyx 6 dibanderol di pasaran internet dengan Rp1.450.000. Dan untuk Onyx 8 dibanderol di pasaran internet dengan harga
Rp600.000. Dana juga untuk Onyx 12 dibanderol di pasar internet dengan harga Rp1.850.000. Baik, yang berikutnya di sini juga mixer dari Asli yang diproduksi tahun 2021, yaitu MDX 4, MDX 6, MDX 8 dan MDX 12 dengan varian masing-masing channel berbeda. Dari MDX 4 mempunyai input 4 channel, MDX 6, 6 channel, MDX 8, 8 channel, dan MDX 12 ada 12 channel. Dengan spesifikasi yang sama, mempunyai 4 band equalizer gain control, 7 band stereographic equalizer, dan juga dilengkapi dengan 24 bit digital multi effect reverb 256 DSP, lengkap dengan send to aux effect. 3 aux, 2 aux send dan 1 aux effect, dan mempunyai headphone monitor output control, digital display MP3, Bluetooth recording, USB interface, lengkap dengan PC sound card. Lalu mempunyai MP3 player lengkap dengan tune control high dan low. Lalu mixer ini dilengkapi dengan 48 volt phantom power. Lalu mixer MDX 4 ini dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.300.000. Untuk MDX 6 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.450.000. Dan untuk MDX 8 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.600.000. Dan yang terakhir MDX 12 dibanderol di pasaran internet seharga Rp1.850.000. Baik, yang berikutnya Asli juga mengeluarkan mixer terbarunya di seri LM4, LM6, LM8 dan LM12. Masing-masing mempunyai spesifikasi yang sama, hanya berbeda di input mikrofon saja. Masing-masing LM4 4 channel, LM6 6 channel, LM8 8 channel dan LM12 ada 12 channel. Dengan spesifikasi sebagai berikut, mempunyai 3 band equalizer gain control, digital multi effect reverb 24 bit 99 DSP. Lalu mempunyai 2 aux, 1 aux send dan 1 aux effect. Lengkap dengan efek send to aux. Lalu mempunyai headphone monitor output control, digital display MP3, USB interface, Bluetooth recording to sound card. Lalu mempunyai 48 volt phantom power per channel. Lalu mixer ini dibanderol di pasaran internet dengan harga LM4 Rp1.250.000. Untuk LM6 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.400.000. Untuk LM8 dibanderol di pasaran internet seharga Rp1.550.000. Dan yang terakhir untuk LM12 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.800.000. Baik, yang berikutnya Asli juga mengeluarkan mixer terbarunya di 2021 dengan seri Asli King 4SM. Dengan spesifikasi sebagai berikut, 4 channel input mono dan mic line. Lalu mempunyai 3 band equalizer gain control, high, middle, dan low. Lalu mempunyai 2 aux, 1 aux send, dan aux effect, lengkap dengan efek to aux. Lalu mixer ini dilengkapi dengan efek reverb 199 DSP, digital multi efek, lengkap dengan edit A dan edit B. Lalu mempunyai digital display USB MP3 recording, Bluetooth sound card. Lalu mixer ini dilengkapi dengan headphone monitor gain control.
Lalu mixer ini juga dilengkapi dengan Phantom Power per channel. Mixer King 4 SM ini dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.850.000. Baik, yang berikutnya, Asli juga tetap selalu mengeluarkan mixer-mixer terbarunya yang diproduksi di tahun 2021. Di sini ada seri mixer Asli Remix 602 dan juga Remix 802 dengan spesifikasi yang sama antara keduanya, hanya berbeda di inputnya saja. Untuk yang Remix 602 mempunyai input 6 channel, 4 mono dan 2 stereo. Untuk yang Remix 802 mempunyai input 6 mono dan 2 stereo. Untuk spesifikasi yang lain, mixer ini sama dari keduanya dengan spesifikasi 3 band equalizer, tune control, high, middle dan low. Mempunyai 48 volt phantom power per channel, digital multi effect reverb 24 bit, 99 DSP, dan juga mempunyai satu aux send lengkap dengan efek 2 aux. Lalu mempunyai MP3 player, Bluetooth, digital display, USB player lengkap dengan recording to flash disk, dan juga bisa menjadi sound card. Lalu mixer ini dilengkapi dengan stereographic equalizer 7 band. Lalu mixer ini dilengkapi juga headphone, monitor, output control. Mixer Remix 602 ini dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.100.000, dan untuk yang Remix 802 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.300.000. Baik, yang berikutnya, Asli juga mengeluarkan mixer terbarunya di 2021 dengan seri SMR4, SMR6, SMR8 dengan input masing-masing channel yang berbeda dan spesifikasinya yang sama. Untuk SMR4 mempunyai input 4 mono mic line, dan juga SMR6 6 mono, dan SMR8 8 mono. Untuk spesifikasinya, untuk yang ketiga ini semuanya sama dengan spesifikasi 3 band equalizer gain control, high, middle, low, efek 380 DSP, digital multi effect reverb. Lalu mempunyai 2 aux, 1 aux send, 1 aux effect, lengkap dengan efek send to aux. Lalu mempunyai headphone, monitor, output control. Lalu mixer ini lengkap dengan digital display, MP3, USB interface, Bluetooth recording to PC. Lalu mixer ini dilengkapi dengan 48 volt phantom power per channel. Mixer ini dibanderol di pasaran internet dengan seri SMR4 seharga Rp1.000.000. Untuk SMR6 Rp1.150.000, dan untuk SMR8 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.300.000. Untuk yang berikutnya, Asli juga selalu berinovasi mengeluarkan mixer terbarunya di 2021 dengan seri Makro 8 dan juga Makro 12 dengan input yang berbeda. Untuk Makro 8 ada 8 mono, untuk Makro yang 12 ada 12 input mono dengan spesifikasi yang sama, yaitu 4 band equalizer gain control, high, middle, mid, sweep dan juga ada low. Lalu dilengkapi dengan 7 band stereographic equalizer. Lalu mixer ini dilengkapi dengan 24 bit digital multi effect reverb 256 DSP, lengkap dengan efek 2 aux 1 dan 2. Lalu dilengkapi dengan 3 aux, 2 aux send dan 1 aux effect. Lalu mixer ini lengkap dengan headphone, monitor, output control, digital display, lalu MP3 player, Bluetooth recording.
USB interface lengkap dengan sound card to PC. Lalu mixer ini lengkap dengan MP3 player with dengan control equalizer, mempunyai tone high dan low. Lalu mixer ini juga lengkap dengan 48 volt phantom power per channel. Untuk Macro 8 dipasarkan di internet dengan harga Rp1.600.000. Untuk yang Macro 12 di pasaran internet dibanderol dengan harga Rp1.850.000. Baik, untuk yang berikutnya, Asli juga mengeluarkan mixer terbarunya dengan seri 8 edition dan juga 12 edition, mempunyai input yang berbeda tetapi spesifikasi yang lain semuanya sama. 4 band equalizer gain control, high, middle, mid, low, dan juga ada low. Lalu mempunyai 7 band stereo graphic equalizer, 24 bit digital multi effect reverb, 256 DSP lengkap dengan efek send to aux 1 dan 2. Lalu dilengkapi dengan 3 aux, 2 aux send dan 1 aux effect. Lalu mixer ini dilengkapi dengan headphone monitor output, lalu digital display MP3, Bluetooth dan juga recording. Lalu mixer ini dilengkap dengan USB interface atau jadi sound card di komputer, MP3 player lengkap dengan equalizer tune control high dan low. Lalu dilengkapi dengan 48 volt phantom power per channel. Mixer ini dibanderol di pasaran internet untuk 8 edition seharga Rp1.600.000 dan untuk 12 edition dibanderol di pasaran internet seharga Rp1.800.000. Baik, yang berikutnya, Asle juga mengeluarkan mixer terbarunya di tahun 2021 dengan seri Favorit 8 dan juga Favorit 12 dengan input yang berbeda tetapi spesifikasi yang lainnya sama. Dengan sebagai berikut, mempunyai input 8 mono untuk Favorit 8 dan juga mempunyai 12 input mono untuk Favorit 12. 3 band equalizer gain control, mid high low, 24 bit digital multi effect reverb, 99 DSP lengkap dengan send to aux effect, mempunyai 3 aux, 2 send dan 1 aux. Lalu headphone dan monitor output control, digital display MP3, lalu juga ada Bluetooth, lalu juga recording USB interface to PC, lalu mempunyai equalizer tone untuk MP3 player high dan low. Lalu mixer ini dilengkapi dengan 48 volt phantom power. Mixer Favorit 8 dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.350.000 dan juga untuk yang Favorit 12 dibanderol di pasaran internet di harga Rp1.700.000. Baik, yang berikutnya, Asle juga mengeluarkan mixer terbarunya di 2021 dengan seri Audio Pro 8 dengan spesifikasi sebagai berikut. 8 input mono atau mic line, dilengkapi dengan 3 band equalizer gain control high, middle dan low, 7 band stereo graphic equalizer dan juga 24 bit digital multi effect reverb, 99 DSP lengkap dengan efek 2 aux 1. Lalu dilengkapi dengan headphone and monitor output control, digital display, MP3 player, Bluetooth dan juga recording, USB interface to PC sound card. Lalu MP3 player lengkap dengan equalizer tune control high dan low. Mempunyai phantom power 48 volt per channel. Lalu mixer Audio Pro ini dibanderol di pasaran internet dengan harga Rp1.300.000.
Baik, yang berikutnya Asle juga mengeluarkan inovasi terbarunya dengan seri X-Men 8 dengan spesifikasi sebagai berikut. Mempunyai 8 input mono, mic line, dan juga dilengkapi dengan insert per channel. Lalu dilengkapi dengan 4 band equalizer gain control, high, middle, mid, low, dan juga ada low, 3 auxiliary, 2 aux send, dan 1 aux effect. Lalu dilengkapi dengan efek send to aux 1 dan 2. Mempunyai 2 group output, digital multi effect reverb 24 bit, 256 DSP, dan juga digital display MP3 USB interface lengkap dengan play and recording flash disk. Lalu ada Bluetooth. Lalu mempunyai stereographic equalizer 7 band. Lalu dilengkapi dengan headphone monitor output gain control, dan juga dilengkapi dengan phantom power per channel. Mixer X-Men 8 ini dibanderol di pasar internet seharga 2 juta rupiah. Baik, yang berikutnya Asle juga terus berinovasi mengeluarkan mixer-mixer tercanggihnya di 2021. Kali ini mixer mengeluarkan seri Hero 8 New dengan spesifikasi sebagai berikut: 8 channel input mono, mic line, dan juga insert per channel. Dilengkapi dengan indikator LED per channel, dan juga ada 4 band equalizer gain control, 3 auxiliary, 2 aux send, dan 1 aux effect. Lalu dilengkapi dengan 2 group, 7 band stereographic equalizer lengkap dengan efek 2 aux. Lalu mixer ini dilengkapi dengan efek 199 DSP, digital multi effect, edit A dan edit B. Lalu mixer ini dilengkapi dengan digital display, MP3 interface, USB recording, dan juga Bluetooth. Dilengkapi dengan headphone monitor gain control, dan juga ada phantom power per channel. Mixer Hero 8 ini dibanderol di pasaran internet seharga 2 juta rupiah. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir. Setelah menyimak dan mengetahui spek-spek mixer yang dikeluarkan Asle dengan harga 1 juta sampai dengan 2 juta rupiah, di sini sudah lengkap saya paparkan juga spesifikasinya. Tinggal Anda yang menentukan, tinggal Anda yang bisa memilih sesuai dengan isi kantong Anda sendiri. Terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah mampir selalu di channel ini. Terima kasih, tanpa Anda channel ini tidak ada artinya sama sekali ya. Baik, teman-teman yang berminat dengan mixer ini bisa langsung menghubungi saya di 0813-743-00788. Atau yang baru bergabung dengan channel ini bisa langsung tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Dan juga tombol like-nya untuk mendukung terus channel ini menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah konten ini saya buat untuk Anda, untuk mempermudah Anda memilih mixer-mixer dari Asle. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam audio untuk Anda semuanya.